Oke Om, nanti resi yang penting dikirim sampean ya. Oke. Susuke nggo sampean. Iya, siap. Nek turun susuke nggo sampean ngono wae. Iya, sak iki siap ya. Oke. Lah kok masuk? Oke, oke, dikabar-kabar wae ya. Langsung dikirimi nyung ngirim nomor WA sampean murah nomor penerima. Ah, kena. Oke. Biar sing iki penerima iki. Ya sing dhuwur, ngisor kan. Nah, kirimi wae wis. Oke, oke. Langsung crot metu lama kok. Tiba gawe. Ya, terima kasih ya. Iya. Kawal pora mundure. Kawal pora mundure. Ora usah. Pas bagian sini aja. Tak lepas bautnya. Nanti pasangnya tetap dikasih 2 mur. Oke Om, tak buatkan video groupingnya lagi pakai minis Canon Doom. Tapi pengennya pakai Barakuda Mat, cuman saya lagi zonk. Ini kalau happy trigger ya pakai minis-minis yang ringan. Jadi konsumsi tidak boros. Karena volume tabungnya sedikit. Kalau masalah kemampuan untuk mampu apa ya tumbangkan big game, sebenarnya angin tidak nyampe 2000 psi juga mampu, sudah mampu. Kan unit yang satunya juga pernah poin big game bobot 45 kiloan itu presu berapa itu 1700 psian pakai Barakuda Power sama Hercules yang larasnya plek seperti ini. Berarti kalau sekedar mampu big game, sekedar mampu ya jarak tembak sampai 30 meteran ngisi angin sampai 2000 psi gitu aja lah, atau enggak perlu sampai 2000 psi udah mampu. Tapi kan tetap perhatikan killing zone, killing point. Apalagi 177 ini seringan. Kalau bagus-bagusan ini laras ini saya masih ingat bagus BM nya atau Barakuda Power nya daripada Canon Doom, tapi Canon Doom masih lumayan. Ini tadi malam kan udah tak dekatkan ke cross pakai yang ini, sini ini masih ada sisa beberapa. Rencananya pagi ini mau hunting, cuman efek lembur jadi bangunnya kesiangan, bangun tidur lagi. Ini pakai trek satu setelan tak pol, angin di 3000-an lah. Untuk drum Pertamina itu pakai Canon Doom kan juga tembus kalau speknya. Kalau untuk laras ini di 1280-an lah, 1300-an. Kalau 1200 udah sonic tapi kan belum mampu. Nah, nanti kalau Om ada itu mending Barakuda Mat atau Barakuda Powernya, atau kalau enggak ya Hercules. Ini kan sekedar video pakai Canon Doom. Masih ada sisa beberapa. Kalau enggak keburu-buru ya mungkin saya bisa beli ngecer dulu Barakuda Mat-nya kalau ada di toko, kalau enggak ya online. Ini jarak 25 meteran. Yang bagian sini kayak waduh. Anginnya malas ya, kalau udah jam segini itu anginnya enggak anteng Om. Kalau mau ke sana ya males, agak jauh sih ke yang grouping tembok itu. Cuman coba di sini nanti kelihatan pendek. Kalau backgroundnya langit sih terlihat lubangnya. Nah itu kelihatan, itu cuman masih belum di cross ya. Mungkin 1-2 klik lagi. Dua klik lah. Mendekatkan ke crossnya tadi malam ini ya, rencana pagi ini mau buat hunting. Coba tadi HP kelihatan pendek. Ini pakai zoom 7. Udah gitu aja, yang penting yang saya titik aja lihat ngumpulnya seperti apa. Kalau bagus-bagusan tetap bagus Barakuda Mat-nya laras ini, saya masih ingat.
memang belum belum tepat di cross. Ngumpul sih om itu. Ini saya tidak mundurin setelan per masih acut. 1, 2, 3, 4, 5 kali shot lagi. Dengan track 1, setelan per maju. Cuman itu backgroundnya tidak langit sih, jadi kurang jelas. Tapi masih kelihatan lah. Ini masih di sebelah apa nih kanan nih. Sebenarnya kalau pengen lebih bagus ya sok selanjutnya mundur dikit, sok selanjutnya mundur dikit, nanti tak kasih lihat setelah ini habis ini. Dua kali shot again. Ini enggak pas di cross tip, tapi agak di sebelah ininya dikit. Coba ini tangkai. Itu kena tapi enggak patah. Coba one shot again. Setelah ini tak kasih lihat apa ya namanya, main speednya biar lebih perkenaan lebih bagus lagi, selisih FPS-nya lebih stabil lagi. Lewat doang om, bukan on doom. Oh iya tadi grupnya tidak dikasih lihat ya. Nah, itu om seperti itu. Wes. Di 25 meteran. Ini kan setelan pere tadi ajek saya enggak. Saya putar mundur. Sebenarnya misalkan start di 2200 atau 3300 atau 3000 lah. Misalkan shot pertamanya segini, shot selanjutnya mundur dikit. Shot selanjutnya mundur dikit. Dan seterusnya, karena ini unit non regul dan volume tabung sedikit, guna apa ya, selisih PS nya itu lebih sedikit, tidak begitu boros konsumsinya. Sound shot pertama ini di 3300, shot pertama setelan per segini der, shot selanjutnya ini mundur dikit, terus shot selanjutnya lagi mundur dikit, gitu aja. Kalau pakai mimis-mimis kayak 10 grain selanjutnya mundur dikit, jadi lebih bagus. Kalau tadi kan saya ajek, tapi setidaknya ya kalau grouping hunting itu toleransi. Oke, mungkin itu untuk sekedar review Canon Doom. Barakuda mat aja om, tapi kalau ada barakuda mat aja om beneran. Kan yang biasanya kalau yang udah-udah kan laras beberapa laras lah. Kalau Canon Doom bagus itu dikasih barakuda mat biasanya juga bagus, biasanya belum tentu pasti, itu biasanya seperti itu. Dan untuk laras ini saya udah pernah nyoba Barakuda Mat sama Barakuda Power, memang lebih bagus daripada Canon Doom. Oke, nanti seal O-ring tak selempitkan di sini mungkin om, tadi plastikin selempitkan di sini seal O-ring apa ya, grendel buat cadangan jaga-jaga, tapi si seal grendel sih awet.